Selamat yang Bali, kali ini aku hadir dengan konten yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kali ini aku bakal mereaction sebuah video-video lucu yang bisa bikin kalian tertawa. Tapi alangkah lebih baik jika kalian dukung channel aku supaya lebih berkembang lagi. Caranya dengan like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, gak usah banyak bacot, langsung aja ke video yang pertama. Video ini dari Dagelan. Semanis gulaku, kau kan cintaku, harap kau terima. Tuh, ini orang punya penyakit ayah. Apa gimana gitu ya? Saya kejam-kejam, tapi tetap bertahan untuk berdiri. Lihat noh, senyumnya aja bisa bikin. Hey. Dari segi rambutnya, dari modelan. Ini bapaknya kayaknya kerja di kayak ombak begini. Sepatu Aladdin. Ini si Ninda bisa lihat sepatunya dari mana? Orang dia cuma nyorot mukanya doang sama badan bisa lihat sepatu. Oh, mungkin bentuk rambutnya kali. Oh iya, sepatu Aladdin gitu ya. Bener-bener nih. Rambut susuh Manu. Kasian masih muda udah sawan. Bawa dong ke rumah. Bisanya komen doang deh ya. Riki. Oke, next. Kalian bangga atau miris? Kalau aku bangga. Aku bangga. Aku bangga karena mereka udah pede nyanyi depan orang banyak di tamu hajatan. Dan miris, lihat sepatunya. Apa dia nggak ngejengkang, Bunda? Kok dia bisa? Tahu ah. Next. Buat kalian yang udah bosen hidup, bisa coba nih. Boleh dicop. Bibit Panji petualang. Bener. Niatnya jadi petualang, malah jadi pelawak. Hey. Lucu kagak? Serem iya. Gimana letak pelawaknya, Nek? Next. Ganteng dong, punya cewek gak dikawinin. Udah dikawinin, punya anak malah ditinggalin. Cewek, cantik doang, kagak bisa ngurus anak. Surakin deh. Lebih cerah. Lebih cerah. Lebih cerah. Ganteng dong. Gimana ya? Ganteng doang, tapi cewek kagak dikawinin. Yang salah siapa? Yang salah si cowok apa si cewek? Next lah. Mataku ada. Mataku ada kok. Kaki sapi ada juga kok. Adik bayi minum ya. Rasa sapi kayaknya ada. Rasa gula ada. Iya sih bener. Gue tahu gitu. Mata ada nih. Kaki sapi ada juga kok. Ya ada. Siapa yang bikin pertanyaan? Next. Pak, ini biar sikil gak bau, jangan disemprot pakai pewangi ruangan, Pak. Jadi pertama air panas. Terus sikil gak bau ya. Buat kalian yang sikilnya bau. Kenapa? Karena sikil direndam air hangat. Mateng. Sikil nggak bau. Sikil kalau bau kaki lo kot. Kaki lo jor. Kaki siapa tuh yang bau? Kasih garam, kasih bumbu, kasih sayuran. Jadi deh sop kaki. Tapi siapa yang mau makan tuh sop? Next. Welcome to Indonesia. Mas K-pop aja dari BTS sampai EXO. Kalau ada yang kita kami bela pada kami bukan hanya BTS.
Gini ya, semua orang bebas bersuara, bebas berkarya, bebas mengungkapkan suaranya, termasuk dia, walaupun suaranya nggak jelas, tapi kita harus tetap apresiasi ya. Jangan sampai kalian bully, malah baca mana. Bener juga sih. Next. Iya mah, iya mah. Iya mah, jangan merindui mah. Udah gede, jangan rokok. Jiwa mama telah terpatri. Benar. Next. Kayaknya kalau lihat kisah cinta orang kayak gampang banget gitu ya. Mas nikah yuk, ayo. Oke, next. Met, jamet. Dia artis, Bunda. Dikerumunin orang banyak, ditonton orang banyak. Joget-joget sendirian di atas panggung. Dia artis, Bunda. Tapi kok enak gitu ya liatnya. Masalahnya si Uhti ngapain? Dia dibayar gitu buat videoin gitu ya. Next. Kalian tahu gak mereka dari mana? Pendapat gue ya, mereka tuh baru pulang jalan santai. Abis jalan santai tuh kan capek tuh ya. Haus. Abis haus, nyari warung. Warungnya ada teh jusnya. Pasti idaman bocil cewek-cewek. Benar. Kalau gue bocil juga naksir nih. Next. Uhti-uhti yang mau calon istri gitu ya. Kita tuh harus belajar masak dulu. Jangan sampai si suami yang masak akhirnya perabotan kita yang rusak. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Tapi kayaknya enggak deh. Dan aku ingetin ini hanya konten hiburan semata, konten lucu-lucuan, gak ada unsur menyindir, menyinggung, dan menjatuhkan sama sekali, itu gak ada. Jadi semoga kalian suka, dan kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke sosial media yang kalian punya. See you the next my video, dadah!